Pertengkaran Lim Teong Kim dan Arif Aiman menjadi perhatian netizen. Perlawanan hangat Liga Super Malaysia membabitkan dua pasukan, JDT dan Perak FC disulami dengan beberapa kontroversi. Apa yang menarik perhatian penonton ialah pertengkaran antara jurulatih Perak, Datuk Lim Teong Kim dengan pemain sayap JDT, Arif Aiman Hanafi. Insiden itu berlaku apabila lontaran bola kepada Arif Aiman oleh Lim Teong Kim hampir mengenai kepalanya tetapi berjaya disambut Arif Aiman. Tindakan beliau itu mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemain JDT termasuk Arif Aiman dan penyerang berbisa mereka, Bergson Da Silva. Akibat tindakan itu, Lim Teong Kim dikenakan kad kuning oleh pengadil perlawanan. Sebelum insiden tersebut juga beliau turut kelihatan seperti perang mulut bersama pengendali JDT Esteban Solari di tepi padang. Tindakan tersebut merancakkan lagi perlawanan hangat yang membabitkan dua pasukan yang boleh dikatakan sebagai musuh tradisi sejak dulu lagi. Pelbagai reaksi dalam kalangan para penyokong. Ada menyifatkan perkara ini tidak sepatutnya berlaku bagi individu yang pernah melatih skuad remaja Bayern Munich. Mentaliti yang ditunjukkan oleh seorang jurulatih yang berpengalaman tidak seharusnya begitu. Namun ada pelbagai pendapat tentang hal tersebut. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.